bikin mereka merasa lebih superior daripada negara lain. Nah itu tuh sebenarnya mungkin sesuatu yang karena Indonesia justru malah di posisi yang bisa posisi yang satunya, karena kita justru selalu dijajah gitu, jadi mungkin kita nggak pernah merasa diri kita tuh sebenarnya ternyata superior. Coba bisa dijelaskan, ini langsung dibawa produknya? Produk ini untuk menkap gitu ya. Jadi ini tadi hasil dari tim rempah yang meskipun dengan sangat sederhana, tetapi kalau kita memperhatikan detail dan cuttingnya, ini benar-benar dibuat dengan tadi, dengan disiplin yang sangat tinggi dan yang diistilahkan dengan modern craft gitu ya. Secara pribadi kalau dari Iva sih berani untuk apa ya, stay out from the comfort zone, karena dia dari backgroundnya juga dia bukan sosial gitu, tapi dia berani untuk keluar dari itu semua dan dia membuktikan bahwa dia bisa gitu. Jadi kalau untuk saya pribadi, kalau saya mau berbuat sesuatu juga harus berani gitu. And if you're not an engineer, don't worry, many people who designed a lot of the technologies on our website, they weren't engineers, they were just obsessed with the idea of solving a particular problem. Thanks to blackexperience.com.